Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tante Papa dan Channel. Hari ini adalah hari aktivitas yang pertama ya guys. Kemarin maaf belum bisa berkunjung ke teman-teman karena ada kepentingan di keluarga ya. Karena kemarin ada putra saya yang lagi sakit ya guys. Ini saya akan berbagi tentang burung anakan yang kemarin alhamdulillah sekarang masih sehat ya guys. Ini burungnya di sini, ini saya akan meloloh ya, meloloh burung anakan yang kemarin yang saya ambil alhamdulillah sekarang masih sehat ya guys. Nah di sini guys, ini ya, kita akan ambil dan meloloh burung ini ya guys, di sini guys. Nah ini guys, ini kelihatan ya teman-teman, dan ini saya akan menyiapkan produk dari Labek bubur untuk anakan yang belum bisa makan milet ya guys. Ini harganya berapa kemarin ya, 11.000 ya, 11.000, dan kita akan meloloh dan saya akan siapkan ini tempat ya, dan ini udah saya kasih air guys, buburnya ini saya kasih air, dan kita ngasihnya seperti ini guys, kita sedot aja buat teman-teman. Udah lapar kita akan ambil aja guys ya, karena belum sering saya sepat ya kemarin itu, biar teman-teman tuh jelas. Nah ini ya guys, ini alatnya udah pepok semua ini. Alatnya ini umur paling saya 1 minggu ya saya ambil. Kita akan cepat. Nah seperti ini guys. Kalau burung udah posisi lapar ya. Kita buka mulutnya dulu ya guys. Ambil yang satu guys. Itu burung yang sudah dewasa perlu guys. Dan kita harus hati-hati ya guys, karena saya itu hobi kucing, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terleder ya guys, dan kita pun
jangan pernah menyalahkan hewan, karena itu kalau kita dimakan kucing atau kita kena kucing itu kecerobohan dari sang pemilik ya guys. Makanya kita mempunyai burung apapun kita harus waspada ya dengan burung atau sebangsa hewan-hewan pemangsa ya guys ya. Jangan kita langsung menyalahkan kucing itu enggak, karena kucing itu ya kirain itu permainan seperti itu guys. Nah ini saya akan melolong karena kita enggak bisa nyalain hewan itu, enggak bisa, karena hewan itu ya enggak tahu, kalau itu tahu ya enggak mungkin dia ambil atau dia makan. Main seperti ini. Buat main dulu. Seperti ini ya. Ini ya bentar lagi ya udah bisa terbang tuh. Paling enggak 4 hari nanti bisa apa namanya? Bisa terbang. Nah, itu pada bunyi guys. Pelan ya guys ya, pelan-pelan untuk mendekat seperti itu. Nah, kasihkanlah kita pilih syaratnya pelan-pelan juga, jangan sampai kita tergesa-gesa ya guys. Cukup sekian dari saya. Saya akhir kata, bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, teman-teman. Salam satu hobi, salam sejahtera. Saya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.